suami lah. Nah, tapi yang mantannya. Nah, yang tapi kabarnya aku malah memang segitu hyper sex. Benar enggak sih, Mas? Kalau hyper ya tergantung sih, tergantung. Itu kan privasi aku sama dia. Itu enggak enak juga kan ada Kimberly sih. Enggak, itu aib. Itu aib lah, aib pasangan, aib masa lalu. Enggak boleh kayak yang gitu lagi ya. Katanya pansos nih, katanya berdua kalau, katanya. Kalau pansos atau cari sensasi dari pertama kali aku keluar itu udah ada tawaran, cuma aku nggak ambil karena aku kan di sini masih beda bidang juga. Beda bidang. Mas, dari awal pisah sama Kumala kok baru sekarang sih keluar gitu, kenapa? Ya karena emang baru sekarang ketahuan karena dia udah mulai pacaran sama aku dapet yang video call. Nah, aku tanya ke dia, dia coba jujur ke aku. Nah, aku kan tanya, ah bener gak sih, jangan-jangan kamu bohong, aku ngomong doang. Nah, dia juga ngomong, ya udah kalau emang kamu pengen tahu kebenarannya, aku gak bakalan takut kok mau ngomong kemanapun. Kalau perlu nanti kamu, kalau misalnya bertemu sama dia, ya nanti tunggu aja jawabannya ya. Bagi boleh, tapi pernah gak sih menunjukin Kumala? Sedangkan kan sering kok Kumala masih bagus. Oh, enggak dong. Enggak ada. Soalnya kan tak blokir pas aku deket-deket sama dia. Tak blokir nomor dia, April. Tapi enggak tak blokir. Video call ya mbak? Privasi lah. Enggak, aku sama Mbak Kimberly. Enggak, sama Kumala. Oh, dulu ya sering karena aku kan belum ada pas aku sendiri posisinya ya kan, coba pas bulan April itu aku lagi tidak sama seperti kemudian tak blokir karena kan ya aku menghargai pasangan ya, aku menghargai wanita. Kak, yang pertama kali memutuskan untuk oke, pisah itu siapa? Aku sama dia. Aku tak tinggalin. Ditinggalin gitu aja tuh. Kenapa alasannya ninggalin? Ya karena udah nikah cuma belum ada perubahan, masih terkekang, buat apa ngarang aku aktivitas ya, sedangkan udah nikah kan berarti udah ada menjalin ikatan, jadi ya saling percaya lah ya kan, dia bebas mau ngapain apa dunia dia, aku juga harus bebas dong dengan dunia aku gitu.